Ini jembatan kaca terpanjang di Indonesia. Tempatnya di Bali Glass Bridge, alamatnya ada dua. Untuk pintu barat di Jalan Insinyur Sutami Sukawati Gianyar, sementara untuk pintu timur di Sabah Belah Batu Gianyar. Jembatan ini panjangnya 188 meter, lebar 2,2 meter, dan tinggi 66 meter tepat di atas Sungai Petanu Gianyar. Kalau kamu kesini wajib memakai pelindung alas kaki yang telah disediakan. Dan kapasitas maksimal pengunjung yang ada di jembatan adalah 500 orang. Jadi kalau jumlahnya lebih kalian harus sabar antri. Buat kamu pecinta adrenalin wajib mencoba objek wisata baru di Bali ini. Apalagi ada area kaca yang memakai efek video dan audio retak saat diinjak menambah keseruan melintas jembatan ini. Untuk harga tiket, KTP Bali Rp100.000, KTP luar Bali Rp150.000, dan wisatawan asing Rp250.000. Lupa.